never came to the beach. Halo happy people, gak afdol kayaknya kalau berlibur ke destinasi wisata yang cantik tanpa foto yang bagus untuk dipost ke sosial media. Bener banget, di vacation kali ini kita berdua akan mengunjungi destinasi yang instagramable banget nih. Didukung dengan outfit yang kece dan pengambilan foto yang bagus pastinya. Episode spesial instagramable place hanya di Celebration Vacation. Happy weekend, happy people! Sulawesi Selatan emang menyimpan sejuta pesona alam di dalamnya. Di vacation kali ini, kita berdua akan mengeksplor destinasi wisata yang bagus untuk foto. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Pantai Mandala Ria. Meskipun pantai ini sudah terkenal di Instagram, tapi foto-foto yang akan kami hasilkan lebih kece pasti. Oke, people, tetap ikutin gue, Syamsir Alam dan Ayla Dimitri di Instagram Mabel Place. Tetap di Celebration Vacation. Foto. Jadi ini gue mau motoin ini Ayla. Aku udah sampai. Ngomong-ngomong gue jago banget. Bisa pakein foto juga ya. Kira-kira Alan bisa gak ya fotoin aku yang bagus? Lalu, nah, happy people, untuk menunjang penampilan kamu saat berfoto di pantai, bisa gunakan outfit dengan warna yang menonjol dan juga properti yang cantik. Kayak aku gini nih. Setelah itu, kita serahkan hasil fotonya pada sang fotografer. Wah, pose Ayla udah bagus banget nih happy people. Tapi kok kayaknya gambarnya dari tadi gak fokus-fokus ya? Duh, ribet banget deh kameranya. Dah. Cakep gak? Coba lihat dulu. Apa ini? Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? Okay, we knew this day would come. Kalau foto kok bagus ya? Happy people, untuk mendapatkan foto yang bagus, gak hanya objek fotonya aja yang harus berpenampilan keren. Tapi yang moto juga harus ngerti cara kerja kameranya nih. Harus di-adjust cahayanya biar gak terlalu terang. Di-adjust juga fokusnya agar fotonya tidak blur. Lihat, gede banget. Gede banget kan tuh kapal. Nah itu aku pengen di tengah, nanti aku bakal duduk di hemok. Jadi kamu kira-kira angle-nya gini, oke? Okay? Ini gak gerak nih, jangan salah lagi, ini udah gak gerak nih. Gampang kan? Bentar nih, hemoknya piye toh. Nah, setelah tadi diajarin, kayaknya gue udah bisa deh. Semoga gak lupa. Bismillah. Satu, dua, tiga. Gimana lagi angle-nya? Oh, agak miring sedikit coba. Soalnya mataharinya sebelah situ, jadi biar lightingnya ribet banget ya. Pas. Lagi, sekali lagi, gimana? Oke, udah diam situ deh. Satu, dua. Oke, pasti yeay. Bagus hasilnya. Coba lihat. Cakep nih. Aku emang, aku profesional di handphone. Wah, happy people. Daripada gambling milih foto mana duluan yang harus diposting di Instagram, mending kita santai dulu. Bener banget lah, enak banget deh duduk di kursi pantai yang langsung menghadap ke Pantai Mandala Ria yang super cantik. Dan sambil diiringi lagu favorit. Makin nikmat sambil menikmati secangkir teh hangat. Cheers! Nikmat banget happy people. Baby, we don't need no reason why.
Hai, dari tadi kita kan udah duduk. Gimana kalau kita kesana sebentar, yuk? Yuk, main-main. Ayo, oke. Berangkat. I never came to the beach, I stood by the ocean. Happy people, masih banyak banget nih destinasi yang instagramable yang akan kita datangi. Tetap pantengin ya. Tidak hanya destinasi wisata berupa alam saja nih yang bagus untuk foto-foto. Penginapan seperti hotel juga bagus loh. Seperti kita yang stay di hotel keren dan besar di Makassar. Mana lagi kalau bukan di Four Point. Happy people, good morning. Sekarang kita lagi sarapan by the pool. Ya, view-nya bagus banget. Sebelum kita foto-foto lagi buat Instagram, karena ternyata di hotel itu juga banyak loh spot-spot yang bagus buat foto. Ya, disini habis sarapan kita bakal foto-foto di sini. Ya. Sebelum kita berenang, agar perutnya nggak kaget, sebaiknya sarapan dulu ya, happy people. Kalau bisa sarapannya nikmat kayak kita berdua. Nikmat banget rasanya. Wow, view-nya bagus banget ya, Lam. Bener-bener waktu yang tepat untuk santai di atas floating. Bener banget, Ai. Suasana pagi kayak gini sangat pas untuk berenang di tempat sekeren ini. Satu hal yang gak boleh lupa, foto-foto. Wih, ayo gaya, Ai. Keren banget nih pasti foto-foto selfie kita. Aku mah udah pasti keren lah.